Wah, come on, monkey the gap. Ayo. Oh ya, kakek legendnya Luffy. Ayo, come on lah kakek legend lah. Ayolah, ayolah. Wih, di pula bagus guys. 32 groove ya kan, 32 GR guys. Wow, ini pasti dapat sih. Oke cu, wah ini dia nih. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighters All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross sama Yu-Gi-Oh Dueling ya guys. Kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintan Akun, harganya murah. Kontaknya Rintan Akun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, balik lagi di One Piece Bounty Rush ya guys. Ini akun gua yang satu lagi ya, yang ada Roger-nya ya. Roger ini GG banget sih ya. Ada Roger, ada Boa juga ya, mantap. Hari ini ada banner gacha baru ya. Kita langsung lihat aja ya. Banner gacha baru kalau nggak salah Bounty Festival ya. Ini Bounty Festival, apakah ini seperti karakter festival di CTDT yang GG-GG ya. Ini ada new karakter, ada dua ya guys. Ada Edward Newgate ya, si Whitebeard ya kan, Whitebeard. Tapi yang mudanya nih guys, Roger's Rifle. Wow ya, jadi kayaknya kekuatannya setara sama Raja Bajak Laut si Roger ya, sama Hero of the Navy Monkey D. Garp ya. Kalau nggak salah ini kakeknya si Luffy ya, karena mukanya mirip banget sama si Luffy itu guys, giginya yang mirip banget ya. Ya harusnya sih bentar ya, kakeknya Luffy ya, kalau salah tulis kolom komentar ya guys. Oke, jadi ada Edward Newgate sama Monkey D. Garp ya. Ini harusnya dua-duanya imba ya, GG nih. Ini waktu masih mudanya ya, kalau nggak salah gue ada nonton Monkey D. Garp itu sebenarnya rambutnya udah ubanan ya. Sama si Whitebeard ini juga rambutnya sebenarnya udah bukan kayak gini guys, ini waktu masih mudanya ya. Keren ya masih mudanya ya. Mantap loh. Di sini kita bisa ngeliat skillnya nggak sih? Nggak bisa ya, mesti dapat orangnya dulu ya. Kita lihat drop rate dulu yuk. Drop rate-nya bintang 4 7%. Wow. 7% loh. Gila enggak tuh? Ya si Krab mesti ngikutin nih ya. 7% juga CDDT ya. Oke, Edward Newgate-nya 1%, Monkey D. Garp-nya 1% ya. Gede banget ya 1%, 1%. Harusnya sih bisa dapat gampang ya, guys. 1%, 1% ada Zoro, Sanji yang udah gue cuma pengen dapetin si Monkey D. Garp-nya ya, sama Edward Newgate ya, dua itu ya, guys. Tapi dapat salah satu juga udah lumayan ya, karena kayaknya salah satunya juga udah GG banget ya. Oke, kita lihat di sini apakah ada step up? Nggak ada ya, nggak ada step up ya. Di sini ada dua tiket. One of these guaranteed. Hah? Tunggu deh. One of these character is guaranteed kalau pakai tiket beginian ya. Oke, jadi gue mesti gacha kalau misalnya sial ya, amit-amit ada Scott Point di sini ya. Scott Point-nya 150 ya, 150 guys, baru dapat satu tiket buat ini ya. Ya, tiket ini guaranteed satu karakter di antara dua ini ya. Wow. Wow, gila sih keren. Sama ada legendary tiket Scott. Wah, ini kayaknya beli ya, yang ini ya. Ini kayak beli guys, ya. Kayaknya ini beli. Oke lah, langsungnya kita gacha ya. Ini apa sih? Oh ya, ini tiket yang gue beli ya guys. Ada di shop gue beli nih guys. Mungkin karena gue pemain baru ya. Jadi dikasih tiket beli, dapetin salah satu dari karakter ini. Katanya salah satu dari karakter ini nih GG-GG semua nih guys karakternya ya. Extra rare banget nih. Ya, oke lah kita buka ini dulu ya. Land of Wano. Oh, gue udah punya Onami kayaknya guys. Udah punya gue kayaknya. Kita lihat dapat siapa ya. Ini guaranteed kan ya? Oh iya guaranteed. Iyalah beli pakai RP masa nggak guaranteed. Oke. Boom. Sepatu. Ih, apaan tuh kok ada kayak naga-naganya? Wow. Marco guys. Whitebeard Pirate First Division Commander. Wow, ini anak buahnya si Whitebeard berarti ya, Marco. Marco kayak nama ponakan gue, Marco. Wah, lumayan lah ya, lumayan. Mew yang penting ya, bukan dupe guys. Oke, langsung aja kita gas ya, Bounty Festival ya. 7% harusnya sih dapat loh. Rate tinggi nih ya, rate tinggi banget nih guys. Hajar aja langsung ya. Semoga aja bisa dapat dua-duanya ya. Wih, dia ada Nico Robin cuy. Oke, dapat dong, please. Ayolah. Item ya. Oh, ada yang bilang ke gua katanya itu yang GR-GR itu bukan gram ya, tapi groove ya, 27 groove ya. Gue nggak tahu maksudnya groove apaan ya. 27 groove ini harusnya bagus nih guys. Dapat nih harusnya nih ya. Harusnya ada nih bintang 4 nih. Kobe. Ayolah. Ayo mana lah. Ayo Luffy Gear 4. Aduh belum. Waduh sepatu cuy. Tangan ya. Tangan lagi. Mana ini bintang 4 nya? Oh my god. Wah
Jangan ngomong gak ada bintang 4 nih. Ah gila. Sial banget gue. Parah loh, ampun deh. Aduh. Oke, 11. Oh, satu kali ini dapatnya 10 ya. Berarti mesti gacha 15 kali ya, guys. Gacha 15 kali baru guaranteed 1 ya si Whitebait, kalau nggak si Monkey D. Garp ya. Oke, yang kedua, ayo dong langsung dapat dong. Gue punya diamond kayak kurang nih, guys, ya. Waduh. Nah, ini bagus nih. Ini bagus. Wah. Come on, Monkey D. Garp. Ayo. Oke, kakek legendnya Luffy. Ayo, come on lah kakek legend lah, ayolah, ayolah. Wih, di pula bagus, guys. 32 groove ya kan, 32 GR, guys. Wow, ini pasti dapat sih. Pasti dapat sih. Pasti dapat. Oke. Okay. Mana ini? Belum, belum, don't click. Oke, okay, cu. Wah, ini dia nih. Ah, gue sebel banget ya. Anggota Marin juga ya. Navy Headquarter Admiral Fujitora ya. Aduh, Fujitora, Fujitora. Ada satu lagi dong, please. Satu lagi. Ah, satu lagi, guys. Yes. Gue mesti ngeliatin Ah, ini dia nih, kayak ini. Yes. Langsung dapat, guys. Monkey D. Garp, Hero of the Navy, ya langsung dapat, mantep cuy, langsung dapat ya. Emang lagi hoki gue nih kayaknya nih guys ya, lagi hoki nih. Waduh asik. Ya jadi gue nggak perlu gacha sampai 15 kali ya, udah dapat ya guys. Ya, ya pokoknya salah satu pasti dapat lah ya. Wah, soalnya kalau gue gacha sampai 15 kali percuma, ya kan? Kalau misalnya dapat dupe ini lagi, waduh bete banget deh kalau dapat dupe ya. Wah lumayan ya. Oke, langsung aja kita cobain ya guys. Monkey D. Garp ya kan di battle. Yoi, ya kan. Gila lu, lumayan hoki akun gue yang ini ya. Ada Roger, ada Monkey D. Garp ya kan, ada Boa juga. Yoi banget ya, langsung aja ya. Cus. Oke, ya. WD. Giginya gede banget ya, sama kayak si Luffy ya, guys. Oke, kakek Luffy ya kan, kakek legend. Come on, kita bantai-bantai cuy. Oh ya, gue belum lihat skillnya gue ya. Skillnya ngapain aja nih? Di sini bisa kelihatan nggak sih? Nggak bisa ya. Nggak kelihatan ya skill apa nih? Nanti lah ya. Abis duel lah ya kita lihat skillnya ya. Oke, kita maju aja ya. Kita maju aja coy. Mampus lu Gecko Moria. Cepum. Oh ya rame banget. Mampus. Aduh gila musuhnya GG guys. Gila. Bisa GG. Ini kayaknya tanker ya. Ada shieldnya kayak itu tadi gua. Eh tunggu deh. Yang ada shieldnya gua apa sih? Gecko nih. Mampus tuh. Gila, ini game sih nguarin skillnya sih lama loh ya. Ya tuh ya skillnya gua masih muter guys. Wah gawat gawat gawat. Wah kalah. Parah cuy, parah cuy. Oke, kita pakai Roger, pakai Roger. Oke, ngamuk gua ngamuk nih. Tuh ada shield-nya gua loh. Oh, enggak ini baru ini ya, habis mati ya, habis mati emang ada shield-nya ya, guys. Mampus lu. Oh, ke laut aja, cuy. Ke laut aja. Wah, bisa kalah nih, bisa kalah nih, cuy, bisa kalah nih. Mampus lu. Gila Roger ya, satu hit ya. Gila menggege banget nih si Roger ya. Oke, kita rebut bendera dulu. Nyampe kalah dong nih. Wah gila nih. Oke, tiga. Mantep. Tiga, tiga, tiga. Oke, ini skillnya lama juga ya. Gue bantuin, gue bantuin. Mampus lu. Oh gila nih. Kurang kurang GG apa nih Roger. Roger GG banget ya. Satu lagi, satu lagi. Bagus, 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 bagus. Mantap semuanya punya kita. Oh enggak yang di tengah direbut guys. Kurang ajar emang. Yang di tengah direbut cuy. Kita rebut lagi guys. Mantap mantap. Tunggu gue digebuk siapa tuh. Oh ini mampus. Luffy taro sini Luffy taro. Mampus. Mampus. Gila ini Roger sakit banget ya. Hah. Taro obat. Satu lagi, satu lagi.
Satu lagi. Oke. Kita hajar musuh aja di atas yuk. Mau kemana? Mampus lu. Gila ya Roger ya. Gak ada obat cuy. Tinggal 12 detik lagi. Mantap. Mantap. Gaya banget ini. Curang ya. Ini Roger sih curang lo, kayak pake cheat lo. Gak ada obat ya. Waduh gila. GG banget Roger cuy. Oke sekarang kita ngeliat skillnya ya guys. Monkey Degap ya. Skillnya kita cek yuk. Mid range area attack. Nullify stagger for set a period of time. Sama acquire attack debuff effect at level 5. Oh oke oke. Mesti level 5 baru imba ya guys. Satu lagi. Giant Iron Ball, a long range area attack with knockback effect. Oh, bisa knockback ya, sama nullify stagger for a set period of time ya. Cuma knockback effect doang ya, tapi dia level 1 udah bisa knockback effect ya. Oke, okay, oke, okay. Traits-nya. When attacking character type captain enemy, increase damage dealt 30%. Wow, when attack by character tipe captain. Kalau diserang sama musuh yang tipe captain ya, reduce cooldown time skill 25%. Oke, when attacking an enemy with skill 1, increase cooldown time of the enemy skill 30%. Wow. Jadi kita kalau mukul musuh pakai skill pertama, musuh punya skill cooldownnya gila loh, nambah 30% ya. Mantap ya. Oke, when dealing damage on the third hit of normal attack combo, knock enemies back. Oke, musuh mukul 3 kali, musuhnya kena knock ya. Oke, ini apa sih character traits ya? Ini ada trait 1 apa nih ya? Ada trait 2 juga sama boost traits ya. Trait pertama, when in the area around your capture treasure reduce damage received by 30%. Oh, oke okay, oke. Okay. Jadi kalau di area yang ada bendera kita itu bisa ngurangin damage 30%, guys. And reduce damage received from attacker 20%. Oke. Okay. When attack by an enemy whose parameter are boost, reduce damage recovered by 30%. Oh, dia tanker ya. Soalnya ada gambarnya dia warna merah, ada tamengnya shield-nya ya. Berarti dia defender ya, guys. Tanker dia ya, mantep ya. Buat nge-tank sih dia mantep ya. Ini juga tadi yang gue dapat juga tanker ya, tanker warna biru ya, guys. Ya si Fujitora ya kan. Dan untuk si Roger sendiri dia ada gambar tangan ya, berarti attacker ya, makanya sakit banget dia damage-nya guys ya. Oke, kita coba lagi ya guys, satu kali lagi ya. Kita coba satu kali lagi. Oh, lololo moon koko tex. Let's do this. Ayo dong, jangan kalah dong. Wis ada Mihawk man. Mihawk keren ya, gue demen banget pedangnya tuh ya. Bentuk salib gitu ya, keren abis ya. Oke, okay, go. Oke, okay, gua ini tanker ya, berarti gua mesti nge-defend berarti ya. Kerjaan gua nge-defend ya, guys. Rebut C dulu sini. Rebut C abis itu gua nge-defend dah. Soalnya gua tebal banget kalau di bendera sini, ya kan? Mamam tuh, mamam. Gua badak, cuy. Badak gue. Mana musuhnya? Bisa ke knockback dia guys. Jadi tugas gue jagain bendera tugas gue ya. Mundur lo. Jangan deket-deket bendera dibilangin. Bandel ya. Bandel. Dikit lagi kalah tuh, dikit lagi kalah guys. Maju. Ih, gue main pakai ini gak enak banget sih. Oh, mampus lo. Oke, tebel gue cuy, gue jagain di sini. Wah, dia mau nyuri cuy. Eh Zoro, minggir lo Zoro. Gue bisa ke knockback cuy. Minggir. Wah, macem-macem dia ya. Macem-macem dia. Eh, gue nggak bisa balik. Wah, gue diapain tuh? Kurang ajar. Makan tuh bogem gue. Gila nggak tuh? Oke. Mampus. Ya tugas gua ngejagain bendera, cuy. Mana lagi yang mau gua bogem? Ini banyak banget yang mau ngerebut di tengah nih. Jangan dong. Bandel. Enggak ada yang boleh ngerebut tengah, cuy. Oke ya. Yang penting tengah terjaga ya. Ini musuh ya. Aduh. Oh my god, okay, gua. Oh, ini musuh nih. Wih, sakit, cuy. Makan tuh. Aduh. Itu sakit banget tuh gear 4-nya.
Mampus lu. Gila, gak gerak HP-nya cuy. Gila, HP-nya gak gerak. Darah gue udah sekarat. Gak apa-apa, yang penting gue jaga sini. Waduh, itu markas gue ini bawah mau direbut. Gimana sih? Wah, teman-teman gue gak bener nih. Apa gue rebut musuhnya dulu ya? Gue rebut musuh dulu deh. Nah, nanti baru gue jaga tengah lagi, ya kan? Ya kan? Waduh, musuhnya juga ngerebut sebelah kiri gue, guys. Kacau nih. Jangan. Wah, jangan. Makan lu. Ngerebut-ngerebut bendera gue. Mana dia? Mana dia? Ini. Mundur. Cebum. Oke, kita menang guys. Good job. Ya kan, yoi. Yeah. Mainnya seru kalau sama teman-teman, seru ya. Wow. MVP 2 kali gua, guys. Oke deh teman-teman, sampai sini aja ya video One Piece Bounty Rush-nya ya guys. Buat kalian yang mau nge-add gua ya, IGN gua saat ini Cikyo ya. Cuma kayaknya nge-add-nya dari player ID ya. Ini player ID gua 186509058 ya. Player ID gua ini. Oke deh, thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share. Jumpa subscribe yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya guys. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.